Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri al-mu'min. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, anak-anak yang malam ini insya Allah berbahagia. Anak-anak semua ramai. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini memang malam ini jadwal pengajian, tapi agendanya kita satukan dengan apresiasi atau penghargaan khususnya kepada anak didik kita di KBRI yang diwakili tadi pidatonya bagus, cucunya pasangan namanya juga ada Sirah itu. Saya kira kalian di sini yang telah mewakili TPI kita lomba di desa. Jadi lomba ini bapak-bapak sekalian dulu macam-macam ternyata. Ada lomba itu yang mewakili adalah lembaga ternyata. Jadi saya kira itu mestinya juga di kecamatan juara mestinya. Cuma karena masuk kecamatan jadi banyak pesertanya dari berbagai lembaga yang belum tentu dia itu pemenang di desanya. Jadi dia masuk ke kecamatan. Nah, karena juga pesertanya banyak di kecamatan, akhirnya Sagila akhirnya menjuarai desa Kampung Melayu Timur. Alhamdulillah ya, saya kira ya. Alhamdulillah. Nah, di kecamatan yang menang gak apa-apa. Yang penting pengalaman dan kebanggaan buat kita itulah. Ini anak Pak, Ibu, kalau udah bisa pidato kayak gini, ini hidupnya insya Allah akan susah. Karena saat ini yang dibutuhkan di dunia pekerjaan atau dunia sekolah apapun, kemampuan kita. Ini kalau saya perhatikan tadi, teknis pidatonya itu adalah menghafal. Tapi disampaikan seperti tidak menghafal, itu teknis tingkat tinggi sebetulnya. Ada pidato itu termasuk pirdatnya sekaligus, itu hanya menghafalnya. Tapi kalau saya lihat tadi, teknisnya dia menghafal sebetulnya. Tapi pada saat dia maju seperti tidak mengapa. Nah, jadi ini saya apresiasi buat ibu-ibu guru dan bapak ya yang telah melatih dengan teknis ini. Dalam bahasa komunikasi namanya extemporaneous teknis. Ah, bahasa ilmiah ya. Kayak ini saya. Jadi ada empat teknik, ada teknik membaca, teknik hafalan, nah ini teknik menghafal tapi tidak sekaligus menghafal. Dan terakhir kalau sudah bisa teknik Bapak. Jadi nanti mari kita doakan ya anak-anak didik kita semuanya di TPI Wanudin, semoga menjadi anak yang saleh dan anak yang bermanfaat nantinya. Fayunas anfa'uhum binas, sebaik-baiknya orang apa yang bermanfaatnya. Semoga ini anak menjadi cerminan dan jadi motivasi buat khusus kita atau anak-anak semuanya. Ternyata bukan kaleng-kaleng sekolah di sini. Ternyata sekolah di sini ada buktinya. Kita balik aku saat ini ya. Dan kalau di tes Pak, itu bukan hanya Sagila yang bisa pidato itu. Dan kebetulan Sagila yang memang menonjol. Jadi yang lain insya Allah saya kira akan lebih bagus ya. Nah, malam ini khusus ini ada kenang-kenangan dari yayasan untuk Sagila. Ini yang lain belum tahu, ini saya hubungin aja ya. Jadi ada bingkisan buat Sagila nanti ya. Sagila yang akan diberikan oleh Pak Sekjen. Dan sekaligus juga ini belum diumumin nih. Kita satu bulan ke depan saya kira gak usah bayar SMP ya. Dibebasin satu bulan ke depan. Bukan setahun, sebulan. Sebulan. Karena memang anak di ini Bapak bisa lihat itu tidak ada donatur apapun. Kecuali untuk sekolah ini memang dari orang tua guru yang bayar infak per bulan. Itu jumlahnya 75.000. Dan bagi bagian punya double adik kakak itu boleh kita diskusikan. Jadi dibicarakan. Dan pendidiknya, para pendidiknya insya Allah semuanya yang berkapasitas berkualitas, lulusan sarjana dan juga sarjana di bidang pendidikan ataupun agama. Jadi insya Allah mari kita suarakan ya supaya sekolah ini tetap maju. Ini baru TPQ Pak. TPQ itu kategorinya bukan formal.
Karena kalau Homa itu TK, KB, TK, SD itu Homa, ini bukan. Tetapi ini beri jasa. TPU kita punya lisan, punya apa namanya surat keputusan, surat izin. Jadi resmi di Departemen Agama atau Kementerian Agama di Kabupaten Tangerang. Dan saya sendiri yang mengambil lisannya, mengajukan, mengambil kemudian menandatangani. Akhirnya terbentuklah TPU kita. Semoga seperti maju terus ya. Ibu-ibu semangat ya. Terus berjuang tanpa lelah dengan bayaran ala adanya. Seadanya. Jadi buat para orang tua wali, ayo yang terlipat supaya TPG kita jalan. Itu dari sisi sekolah. Yang kedua, yayasan ini mesti jalan terus. Setuju jalan terus? Dan insya Allah kita itu terus berjuang di antara kita. Untuk itu, terakhir saya katakan nih, kentrengnya jangan lupa. Kentrengnya yang di 3 bulan itu diisi. Jadi jangan hanya patuh uang aset beli terus nggak ada bukti kosong. Diisi, mudah-mudahan itu insya Allah manfaat. Kita udah selesai membangun, dapurnya bagus di bawah, bisa dipakai untuk kegiatan apapun, dan itu jumlahnya lumayan. Kita masih punya utang untuk material dan utang buat yang pinjamin. Nah, ya. Jadi kita dipinjamin sama tukangnya yang garam ini, jadi uangnya, kemudian juga dikasih pinjaman sama apa namanya material. Sebentar lagi kita akan bangun ini pakai jendela, itu juga uangnya juga. Jadi mohon maaf ya Sekjen sama Ketua, banyak utang. Tapi kita yakin ya bisa lunasi itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang mau donasi silahkan hubungi. Memang kami tidak kirimkan trennya, tidak minta-minta untuk disumbang, tetapi silahkan kita diskusikan ya, karena ini harus jalan biasanya. Jadi tanggungannya memang Sekjen sama Ketua punya utang kemana-mana, tapi insya Allah ini harus jalan ya. Dan insya Allah kita akan terus kembangkan biasanya menjadi hasilnya. Pak Sekjen, mohon izin ya, untuk saya kira kita kasih kenangan, mudah-mudahan jangan lihat amponya, tapi lihat bagaimana kita menghargai sebuah prestasi. Anak-anak ini, kita itu kalau punya impian namanya visi, namanya apa? Visi. Visi sama aksi itu sama dengan prestasi. Punya visi aja tanpa aksi itu mimpi. Aksi tanpa visi itu ngaco. Tapi ada visi dan aksi itu punya prestasi. Nah, contohnya ini diwakili oleh Sekila. Punya prestasi karena kita di yayasan punya visi ke depan, mau maju benar aksi yang dikembangkan oleh Bapak Ibu guru untuk melatih. Jadi ada visi, ada aksi, jadilah prestasi. Itu yang dialami oleh Sekila dan teman-teman lain semuanya. Silakan masukin. Kemajuan kita dalam kemajuan anak cucu kita. Mungkin itu dari saya mengenali sudah saat untuk agar bisa. Sekali lagi nanti setelah sholat bisa, mohon untuk tidak pulang dulu, karena ini juga ada sponsor untuk kita makan nasi uduk di bawah ya. Sekali lagi ini juga bukan dana yayasan, ini benar-benar ada sponsor juga yang malam ini rela hati untuk masak ya. Yang masaknya siapa? Nah, kita nikmati bareng-bareng ya. Semoga sekali lagi donatur yang sudah menyediakan dana ini sama untuk menyediakan makanan, Allah berikan keberkahan rezekinya, manfaat untuk kita semua. Bila ini, Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan?